makan ya, yang banyak ya. Iya, Ma. Enak kan masakan Mami? Enak banget, Mami. Pokoknya Papi harus makan yang banyak. Iya, Mami ini orangnya baik, cantik. Iya dong. Pokoknya luar biasa, yang terbaik lah. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Papi masa gak bisa ngerjain sendiri sih? Apa-apa Mami, apa-apa Mami. Ya Mami lah, masa Mami tetangga. Cepet. Awas lo, kalau selingkuh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tuh, Pi? Buset, disuruh rapat sama PRT jadi suap-suapan, lap-lapan, orok, makan pakai disuapin. Emang ngapa? Oh, lu ditungguin sama PRT. Biarin aja orang sama bini gua. Lu rapat. Udah biarin aja, iya gua setuju. Bentar, dia belum ada, kamu suapin aja. Aduh, telat deh jumbanya. Bentar, apa lu ah? Bentar ya. Saya jadi lapar. Wah, bakal aja lu. Itu apa itu? Emangnya istrinya enggak pernah servis apa? Servis mah mekanik, pakai servis mah gua motor. Irma! Suami minta disuapin. Aku juga. Itu suami yang saya isi suami. Suami aku gak bakalan mau makan kalau gak disuapin. Tuh, suaminya kayak gini nih. Dengarkan baik-baik. Duduk. Gini. Gue bilang juga apa kan, kos makan tempat kok duduk. Jadi, yang namanya suami manja itu, manjanya karena apa? Manjanya karena butuh perhatian. Butuh penghargaan. Butuh kedekatan intim sama pasangan. Nah makanya suami, tapi sebenarnya yang manja-manja itu harusnya istri. Iya. Oh kebalik. Kebalik. Itu kalau malah ngerepotin istri. Ada namanya. Lu apa sih bini-bini yang kagak punya lu nanya-nanya. Nah ini kan bini orang tuh. Nah gini, Mas Mandra. Bukan Mandra. Mas Maul. Bukan gini. Ninyong. Kalau berbicara tentang laki-laki itu arrijalu qawmuna, kaum itu adalah pelindung, bukan dia butuh perlindungan sama istri. Tuh, jangan sampai suami berada di bawah ketek istri. Wow. Sekali boleh, Pak. Jangan bau. Ini mau kemana sih sebenarnya? Mau jumba. Tuh, Kak. Jumba. Ayo deh, jumba yuk. Ayo. Meeting dulu ya. Enggak usah. Kayaknya belum datang itu Pak RT. Jumba aja dulu. Jumba. Mana lima jari, Pak Ustaz? Ayo, mulut dibuka. Tarik nafas. Tangan, ayo ke depan. Langkah satu ke depan. Ini mah bukan jumba. Apa? Ini orang-orang.